kondisi adiksi dan kondisi. Ini saya lagi ngebersihin datanya dari arsip aktif Pak. Nah, kita di sini menggunakannya menggunakanya guide dan norostat. Kali ini ya, gitu ya, keseharian saya. Kali uh, oke, okay, makasih. kasih. Kondisi adiksi dan kondisi. Ini saya lagi ngebersihin datanya dari arsip aktif Pak. Nah, kita di sini menggunakannya neurologaif dan neurostar. Kali ya adiksi dan non adiksi ini saya lagi ngebersihin datanya nggak harus pakai nah kita di sini menggunakannya neurologai dan neurostar kali ini ya Ay Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persirikatan Muhammadiyah, yang memiliki spirit mencerdaskan, mencerahkan, dan berkemajuan sejak dulu hingga sekarang. Buya Hamka, sosok ulama intelektual bangsa yang menginspirasi kami, membentuk generasi muda yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, atau biasa disebut Uhamka, hadir di tengah-tengah kota metropolitan Jakarta dengan lokasi perkuliahan yang mudah dijangkau berbagai sarana transportasi ibu kota. Kemudahan aksesibilitas meningkatkan efektivitas agar generasi muda bisa lebih mudah mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, Uhamka universitas yang mengedepankan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses belajar mengajar dan di segala aspek kehidupan untuk membentuk lulusan yang unggul secara intelektual maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lisensi akreditasi A yang kami miliki, lulusan UHAMKA bisa dengan mudah memasuki dunia kerja yang serba kompetitif maupun sukses dalam berwirausaha karena UHAMKA membekali pribadi setiap lulusan berkarakter, cerdas, kreatif, dan inovatif di era industri 4.0 yang serba digital. UHAMKA memiliki sepuluh fakultas dengan sarana dan prasarana perkuliahan modern seperti fakultas farmasi dan sains didukung oleh tenaga pengajar ahli dengan sarana dan prasarana perkuliahan yang modern untuk mencetakkan lulusan yang handal dalam penelitian kesehatan alasan saya memilih di Uhamka adalah karena alat-alat yang lengkap dan tenaga tenaga pengajar di sini adalah dosen-dosen yang profesional. Salah satu studi unggulan adalah penelitian uji kehalalan bahan makanan. Bidang penelitian ini sering menjadi rujukan perusahaan besar dalam menentukan kehalalan suatu produk. Fakultas Ilmu Kedokteran dengan fasilitas laboratorium yang komprehensif menerapkan sistem belajar-mengajar yang selalu bersinergi antara pengembangan teori dengan praktek perkuliahan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis membentuk lulusan yang handal di bidang ekonomi dan bisnis keislaman dengan salah satu studi yang diterapkan adalah filantropi keislaman. Sarana perkuliahan juga dilengkapi dengan perpustakaan dengan bahan pembelajaran yang fokus pada studi ekonomi, akuntansi, Manajemen serta perbankan keislaman. Selain itu, terdapat juga laboratorium bank syariah. Fakultas Teknik menerapkan sistem pembelajaran yang mengasah kecerdasan dan kemahiran mahasiswa dalam menguasai bidang studi pilihannya, sehingga dapat berkontribusi langsung pada kemajuan teknologi serta mempersiapkan masuk dunia kerja. Selain itu, juga agar mereka mampu mengukir prestasi pada berbagai kompetisi inovasi teknologi kami dari program studi teknik elektron dan alhamdulillah inilah hasil karya kita robot pemadam api. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memberikan pendidikan secara intensif kepada calon tenaga pengajar maupun pendidik sehingga setiap lulusan memiliki kecakapan sikap pengetahuan Keterampilan umum dan keterampilan khusus pada skala nasional maupun internasional Meneruskan reputasi UHAMKA sebagai penyedia profesi guru yang handal dan terpercaya Alasan saya kuliah di sini karena akreditasi A Kelah di sana segala gitu daftar di UHAMKA dalam mencetak profesi guru yang profesional, proses perkuliahan didukung oleh fasilitas dan metode perkuliahan terkini, mempersiapkan tenaga pengajar yang dapat berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat, membentuk masa depan generasi muda bangsa yang cerdas, fakultas agama Islam. Fakultas Agama Islam hadir membentuk tenaga pengajar pendidikan agama Islam yang juga mampu mengelola lembaga berbasis keislaman. Fakultas Psikologi mengembangkan ilmu psikologi yang terintegrasi dengan nilai Islam untuk menghadirkan lulusan yang unggul di berbagai profesi ilmu psikologi. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul melalui pengembangan ilmu-ilmu kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan program studi utama ilmu komunikasi, membentuk lulusan yang unggul di berbagai bidang ilmu komunikasi dengan dukungan pengajar profesional serta fasilitas perkuliahan yang dibuat sama dengan dunia kerja nyata, sehingga setiap lulusan dapat kompetitif memasuki dunia kerja sekaligus mempunyai jiwa entrepreneurship dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mengambil jurusan ini karena fasilitas di Fisik Uhamka sangatlah menunjang kebutuhan mahasiswa. Masuk Uhamka, kalian nggak akan nyesal. Sekolah Pascasarjana Uhamka, Sekolah Pascasarjana Uhamka menjawab tantangan para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Halo, ada Ibu Dita Lestari, ada Bapak Herba, ada Ibu Yeyi, dan ada juga Ibu Rosi. Halo, selamat malam Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kembali lagi bersama saya, Yugi di Neuro Insight ya, episode ke-6, yang tentu saja akan membahas hal-hal yang aktual dan juga ilmiah. Nah, sebelum uh, kita ke acara intinya, uh, saya akan membacakan dulu ketentuan-ketentuan yang akan uh, berlangsung di acara kita ini. Baik, operator boleh minta uh, gambarnya di-share dulu ketentuannya. Boleh di-share ketentuannya, operator. baik kalau uh, dengar saya belum ada sih tapi uh, rekan-rekan semua baik uh, sudah di share screen ya oke okay. jadi berikut adalah ketentuan-ketentuannya maka nanti akan ada uh, uh, sesi untuk tanya jawab untuk uh, rekan-rekan yang kesulitan uh, berbahasa Inggris dapat juga uh, menanyakan dalam bahasa Indonesia bisa di kolom chat jangan lupa nama The underscores institusi, institusi dan juga underscores pertanyaannya. Baik. Oke, baik kita akan mulai saja acaranya. Baik, operator terima kasih. Baik, nah rekan-rekan semua, pada episode kali ini tidak kalah menarik. Karena ini bertemakan Emotional Theory of Rationality in Consumer Behavior. Baik, mempelajari bagaimana Uh, seseorang dapat mengingat, bahkan merasakan, atau bahkan mempelajari bagaimana mereka juga memutuskan dalam membeli sebuah produk. Tentu hal ini akan sangat kompleks ya teman-teman semua. Tentu saja saya ataupun rekan-rekan tentu pernah memiliki pemahaman tentang suatu produk dan itu pasti akan berbeda-beda. Lalu bagaimana suatu brand dapat memahami hal tersebut? Nah. Sekarang saya sudah bersama, sudah bersama Dr. Amjad Syamim dari Petronas University dari Malaysia. Dia uh, Beliau uh, adalah uh, senior lecturer dan juga senior researcher dari Petronas University Malaysia yang akan um, menjadi pembicara pada sesi kali ini. Halo Dr. Amjad, how are you? Halo. Hello, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Yeah. <laughs> I'm good. Okay, alright. Thank you. Hello. My voice is clear. <coughs> uh, yes. Think, yeah. Is my voice is clear? Can you listen me? Yeah, yeah. I can hear you. Okay. Okay, okay. Alright. How you. are you, Dr. Anjat? Yes, good, good. Thank you, thank you. Okay, thank you. Dan juga also ada Dr. Rizky Armi Adison, PhD dari UHAMKA sebagai pembicara hari ini. Hello, Dr. Armi, apa khabar? Good, 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 good. Dan sudah juga bersama kami Pak Denny ada Akbar MSI Terima RSI kasih banyak. Kamu mengundang saya sini. Iya baik, terima ya, kasih halo, Dr. Evi. Dan juga sudah baik. Halo, halo Pak Denny, apa kabar Pak? Baik, baik, baik. Terima kasih. Baiklah, rekan-rekan. Now, this is the high time for us to listen to addresses from Dr. Amjad and Dr. Reni. Pak Denny, stage is yours. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam serta salam sejahtera. Teman-teman uh, sekalian, terima kasih sudah bergabung uh, dengan acara Nero Insight episode ke-6 dengan judulnya Emotional Theory of Rationality in Customer Behavior. Nah, sesi ini akan dibagi dua ya, nanti... Uh, tadi seperti yang disebutkan oleh host uh, akan disampaikan sesi pertama oleh Dr Amjad. Beliau adalah senior researcher dan researchers dari University Teknologi Petronas Malaysia dengan topiknya adalah The Value Co-Creations Role Place in Creating Emotional Bond with Customer. Nanti kita setelah itu uh, sesi tanya jawabnya belum dibuka dulu akan langsung dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Dr Rizky Edmi Edison PhD. Beliau adalah Neuroscientist. Director of Neuroscience Center UHAMKA dengan tema The Customer Brain, Reasons and Choice. Nah, teman-teman sekalian, uh, seperti yang pada saat ini kita hadapi adalah uh, menghadapi wabah Corona, di mana hal tersebut juga menimbulkan efek yang multiplier. Maka semoga dari, dengan adanya menghadiri Neuro Insight episode ini uh, menimbulkan ide-ide baru ataupun uh, Hal-hal yang bisa kita lakukan saat terjadi PSBB, ataupun nanti pasca PSBB, ataupun kita nanti memasuki new normal, untuk pertanyaan nanti cukup diketikkan saja: bisa dalam bahasa Indonesia ataupun bisa dalam bahasa Inggris. Nanti, kalau misalnya bahasa Indonesia, kami akan coba untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris terhadap Dr. Amjad. Oke, okay, how are you, Dr. Amjad? Thank you. For coming in, I think your voice still uh, in uh, mute. Uh, could you please unmute the microphone? Uh, okay. Yes, yes, now okay. That's, That's great. great. It's controlled. Yeah. Okay, okay. Doctor Amjad, uh, your session will be about uh, twenty minutes, and and uh, it's starting. Uh, Right now and then uh okay I think you can uh go right now. Okay. 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 Uh let me let me share my uh screen first, yeah. Uh can host allow me to share screen, please? Yes, okay, yes. The operator, please, could you please allow Mr. Amjad? Yes, I think they're starting. Can can see now. Yes, clear. It's clear. Okay, all right. So, Bismillah, Rahman, Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And very good evening, everyone. First of all, I am very thankful to Yuhamka Neuroscience Center for giving me this opportunity to. Share on this uh, emerging topic, and especially in the time of this COVID, I'm also very impressed to see the motivation of many of this uh, Indonesian people in in learning, because we have now I can see 48 participants. Usually, it's not easy to to gather such a huge crowd, especially on the you know, online uh, kind of webinars. So I appreciate and also respect of this uh, motivation so as uh, the topic says i will be talking about the value co creation role plays in creating emotional bond with customers uh, my already i am introduced from uh, i'm from university technology petronas i have affiliation with the center for social transformation for sustainable lifestyle institute of self sustainable building and department of management and humanities i have uh, three agenda points my topic says value co creation role plays. So I will be talking about number one consumer psychology and behavior, emotional bonds, and value co creation. So these three different and varying concepts, I will try to integrate to see what kind of strategies are required, especially in this time for the businesses. As we can see, According to Zig Ziglar, 1926, long ago, even that time, marketing was an initial phase. He said people don't buy for logical reasons, they buy for emotional reasons. Customers, consumers, their brains, they have two, two different types. Some customers are emotional, some are rational. We cannot say all customers are emotional, but most of the prominent type of the customers now is emotional we will talk on later stage according to jonathan amazing things will happen when you listen to consumers why because consumers are the real people who are for whom we are producing for whom we are struggling if we will not listen them we will not be able to capture those amazing things that we should incorporate in our service offerings. So, therefore, in order to listen, first we have to understand their psychology. And consumer psychology is a study of human behavior regarding buying patterns, customs, and preferences, and their reactions to advertising, packaging, and whatever the market offering we provide now as a company product producers or service offering producers if we are producing and offering a lot of things but if we do not understand their buying patterns and reactions we will be lagging behind in understanding what they really want and the consumer psychology plays a key role in understanding their way of processing and evaluating price now if you can see in retailing and most of the businesses they usually focus on consumer psychology and play with the psychology by having different and attractive kind of pricing strategies for example best buy 199 dollar 3 days only now it could be 200 but in order to avoid playing with the psychology they offer at 199 huge sale sometimes you can see this kind of bear boards, it's your best time to buy, buy one, get one free. So, sometime it is 30.99 and so forth. But this kind of pricing strategy is only a one small component of playing with the consumer psychology. There is much more that we have to focus. So, in order to understand what we have to focus more than pricing, Strategies in consumer psychology, we have to understand the core elements of consumer behavior. There could be many, but most prominent that I will be talking are five elements. Number one gut reaction, yum candy, for example. Habit from gut reaction moving to habit. Milky Way is my go to candy bar. Motivation my goal is to lose weight. Emotion, I am feeling down or I am feeling excited, and identity, I'm a snacker. Any kind of behavior and emotions that we talk about. So, we will be talking what is gut reaction, what is habit, what is motivation, emotion, and identity. Gut reactions, many of our judgments result from gut reactions, quick, automatic, effortless impressions the more closely two concepts are associated, the more quickly one activate, uh, activated concept leads to activation of other one. because these are associated. for example, if fun and ben and jerry are strongly associated in the mind of consumers, what will happen? the idea of fun will quickly come to mind when you will see ben and jerry. you will forget about the functional benefit, but you will be talking or remembering to the fun. So, brands have a great deal of control in shaping gut reactions. And it doesn't necessarily mean a brand has to be loud about it, but there are small reactions sometimes convert into gut reactions. So, subtle and consistent cues can go a long way toward communicating what a brand is all about. Once you fulfill or once you capture the gut reactions of consumers, you can build their habit. And the purpose of habit is. For the humans are prone to falling into patterns of behavior. We have to understand the patterns of behavior. If they are rewarded or satisfied with the results, they will continue to engage in those behaviors. And rewards can be material, tangible, or emotional, feeling of accomplishment. As a result, the cycle is formed, reinforced, and strengthened, often over long period of time. And through this process some behavior can transform from conscious to unconscious behavior now you can see when as a brand manager or as a company as a sme as a business manager if you are able to convert a customer's habit from conscious to unconscious behavior what will be the outcome they will start acting as your brand ambassador you don't need now celebrity endorsements you don't need to have Heavy investment on advertisement because they will be unconsciously buying, unconsciously spreading your word of mouth. So, this is the beauty of habit. Number three is motivation. Motivations drive us to act, they are the way to every decision. At the core of human thinking and behavior lie four fundamental motivations. We call it BASE belonging, need to connect with others affection relationship collaboration appeal need to be well rewarded or a person of status security need to feel safe and comfortable and exploration need to create and discover so companies cannot focus on everyone and everything no size fit to all so therefore we have to see what kind of individual classifications are required for building our primary motivations there are five I will be introducing, and then how we can map these individual classification with the four components of motivation through which we can motivate consumers. For example, independent spirit customers, they are more on exploration and less on belonging. Uh, I'm sorry, I'm sorry, Dr. Amjad. Yes. I'm sorry, Dr. Amjad. Can you just full uh, screen your presentation? Okay. Uh, sure, sure, sure. Okay. Uh... You cannot okay. see? Thank you, Dr. Amjad. Uh, you I'm so sorry, for... no? Okay, can you just full uh, screen your presentation? Okay, now can? Okay. okay, thank you, Dr. Amjad. I okay, okay, appreciate sure, sure. it. Okay, okay, no problem. Yeah, yeah, yeah. So, this is what we are talking about understanding how we can motivate consumers, right? So, independent spirit consumers are those who are more on exploration. These are early state seekers, they always want to try new things but they are less in belonging so if we want to collaborate with them then no purpose because they are independent spirit people so we have to deal with them differently but other customers are status seeker they are more appeal oriented we can put emotional cues on our advertisement in our branding in our way of interaction with them because they are more on appeal but less on exploration so now you can see there are significant differences in consumer personality therefore emotions and rationale decision making for all of them are different according to the personality they hold some are home bodies they are more on security some are social butterflies they are more on belonging and some are outward boundaries they are more on exploration so understanding and mapping them with how can we motivate consumers is highly important number four is emotion now coming to emotional bond and emotions emotion is feeling produced as a result of an experience it could be a direct experience with the product or with the brand or with your interaction or indirect experience it's no secret that emotion is one of the most powerful driver of human behavior now if we can see either its individual or its companies there are two different types one emotional people one irrational people for individuals i will be talking on more consumers, those who have rationale mindset, they help, they basically expect you to help them in doing their job. so they are expecting responsiveness, ease of use of the products, reliable products, and the way they think. but those who are emotional, they are more towards brand recognition, brand personality, they are more towards relationship, integrity, making a feel for special or they are more even looking to the effective, uh, attractive prices. so now, consider emotion across two spectrum if you want to really understand how can we engage our consumers. number one is valence spectrum. valence is two side of emotions. one is negative, one is positive. not necessarily every time the customers will be emotionally engaged and they will like start liking your products and services. in general, People don't think deeply when they are experiencing positive emotions, but the moment they have negative emotions, they will start thinking about that one. So, as a brand manager or as a business manager, we always try to avoid the strategies through which our customers are negatively engaged or they are having a negative emotion about our brands. The second spectrum is arousal spe spectrum. Some have low arousal, some have high arousal. So, when people experience high arousal emotions, they are probably either very much frustrated from your experience or from your offering, or they are very much excited. It could be two different streams. So, therefore, they are generally ready to act according to the way they feel this arousal. They value simple and straightforward information so that it's easier for them to do the desired action. So, therefore, understanding whether brands are delivering experiences that facilitate the behavior they would like their consumer to perform. So, we also look at the emotion consumers are experiencing to decide how to best engage with them. And finally, if you achieve from habit you develop motivation from motivation now you are engaging or you are emotionally uh, you know engaging with them then try to create identity identity is your basically smartphone apple or android what is your identity as a brand persona personality people like bmw as well as toyota both are cars but the way bmw deliver or have a positioning in their mind is very different because they want to associate their identity with that brand identity offer us a way to signal to others and ourselves that we possess certain kind of behaviors that are sometimes effective and sometimes very useful for the decision making so if brand is part of us we treat it like we treat ourselves so therefore these companies focusing on that they want to develop a brand persona, which customers define brand as myself. So they feel pride when the brand does well for them and are quick to defend it when something goes wrong with them. So they start reacting as a brand ambassador. So these are the five components through which we can understand the consumer buying patterns and consumer behavior and psychology. Now, what is its importance? Consumer behavior is concerned with how purchase decisions are made, who buys certain products, and number two, how products or services are consumed or experienced. It's not only buying, but it's about how experience is created. So there are psychological factors involved, there are other emotional factors involved. So therefore, we have to understand the both spectrum. Now, how to make emotional connection with potential consumers? Given the enormous Opportunity to create new value, companies should pursue emotional connection as a science and a, a, as a strategy. It's not only a small, teeny part of the marketing strategies, but consider it as a science and, and as a strategy to engage with your consumers. Creating an emotional connection to your brand is the way that you turn your customers into raving fans that beat down doors to buy your lasting offering. And not only buy but also act as your brand investors. So creating this kind of emotional connection to your brand is not about statistics, about demographics or about population, that we have this mass customer equity. We have how many you know, people coming to my shop or coming to my business. It is about making people feel something so strongly that they have no choice but to buy your company and what it is offering so importance of understanding customer emotions emotionally satisfied customers contribute far more to the bottom line than rationality studies have proven repeatedly that people are less rational and more emotional and hence to deal effectively with anyone it would be important to understand their emotions so representatives of the companies must first manage customer emotions and their emotions their own emotions in order for every interaction to be successful emotions also create a very huge impression not only in consumer psychology and behavior but also as a whole in marketing if you buy want to your customers to be loyal brand investor you have to make them care first use emotions in advertising for best results many studies and research have shown that emotionally charged events create powerful memories in the minds of consumers in turn these memories motivate us into taking action and strong emotions in advertising may drive us to make an expensive purchase or even donate money to cause to the same company now now we realize and understand the importance of emotions and consumer psychology and the way decisions are made Rethinking how customers can be emotionally connected because there could be many strategies. If you can see, the current COVID has badly impacted almost all sectors and has disturbed the businesses badly, not only in, in few countries, but globally. And it's affecting the people's psychological state towards their buying behavior. Uh, we recently conducted one research and we found that many customers have reduced their spending on their grocery on their uh, you know this uh, daily routine buying but there are many new services emerged that they were not expecting to use for example many started gardening and cooking why because emotionally psychologically they are affected so they want to spend their time in gardening so that they can focus on those kind of things and forget about this covid impact so therefore companies need to rethink about strategies that can emotionally attach customers with their respective bonds. During COVID or even post COVID, what kind of emotional offering that we can uh, give to our customers so that they are emotionally and psychologically attached with us. Thanks to the concept of value co-creation through which companies can get out of many problems because this co-creation approach help us to be closer to the, to the customers not work as a service provider but also as a co-creator so co-creation it is a form of collaborative innovation ideas are shared and improved together rather than kept to ourselves now in co-creation approach we consider our customers highly and we are connected with them so it is a specific type of collaboration through which we can create and we can achieve various innovative the and very we can achieve innovation and we can differentiate ourselves from many of our competitors if we are connected with our customers through co-creation approaches. So customers have are divided into many levels. There are biological level. Uh, probably Dr. Edvi will be talking about this more on the biological level, uh, which is on neuroscience brain. So now people are talking about biological level, whereby we are using the neuroscience approach to understand the consumers. If we talk about individual level, we are talking more on the attitude and behavior and this consumer psychology. So we have go more up level. We collaborate with them at to micro level, then meso level, and macro level. So co-creation play an important role in the formation of emo customers emotional attachment with companies and what strategies, sort of strategies that a company can imply to attract customer is a question to understand. If we talk about conventional marketing approaches, a long ago people are using brand and advertising through, multi, through various medias and different communication channels and there were main three things people were talking about. Number one, customer is always right. Number two, customer is king. Number three, customer is everything. Now this is a way of thinking. If we have this in our mind, our strategies will be very different. But if we change our way of thinking from conventional to what we call it, the new approaches, call it as a service thinking, we say customer is not always right. Customers are not the single entity, but customers are partial, partial employees of our company. They are no more different than us. Let's co-produce with customers. We should not produce by ourselves and impose to customer, and they buy it, and then we use various advertising, communication, messages to convince them that this is what we produce. Now you have to use it. This is a one-way, one-way communication. But instead, we involve them in our production process. Then that is a different impact, and that is different outcome. And let's co-create value with customers. We should not create and then impose to the customers but we work together with them and create together now how can we collaborate how can we co create there are again many strategies as the time is short so i will be limiting only few uh, few strategies one of them and most prominent these days is design thinking design thinking is a human centered approach and it is an iterative process in which we seek to understand customers user and challenge the assumptions and redefine problems in a way that attempt to identify various alternative strategies and solutions that might not be instantly apparent with our initial level of understanding through conventional approaches because as i said in the conventional approaches we are holding the power we produce and we try to convince them through various cues but here in the design thinking we involve them in our ideation process and we in the in the production process and creation process of our service offering. And remember, either it is a products-oriented business, it is a service-oriented business, we overall consider it as a service offering that can be the tangible part or intangible part. Now, in design thinking, there are five approaches. I will not go into detail of this, but generally we work with our partners that is customers and we emphasize them in the production process or in the creation of service offering process then we ask them to define or redefine and focus your question what kind of things you need then together with them in the giant creation process we ideate and then together we prototype and then test together whether this offering is workable for both parties for, a, for the creation of value or not. so this is a very, very famous process these days, design thinking. but uh, <clears throat> because of the limited time, i will not go into much detail. but this design thinking is now integrated with various other concepts. one of them is also called as service design. especially after covid-19, now the service design need to be changed for many businesses for example our recent research we are, uh, we are working on tourism and we conducted our research and uh, basically many people participated and they, they shared their ideas especially on the tourism and hospitality perspective and one of them said for initially before covid for them the most important for, for them when they want to go to hospitality industry is the experience they are, they are getting in terms of comfort in terms of beautiful structure in terms of you know fragrance in the room in terms of comfort they are getting in the hotel but now for them the most memorable experience will be if they are given a free hand, uh, hand sanitizer health related measures when they arrive to the hotel no welcome drink but the washing of hand and the security that their hotel is safe for them. Now you can see, hotel is same, customer is same, service providers are same, but the thinking is changed totally. So now we have to move with the thinking. So therefore, redesigning our service design is important. Redesign your brand design because now customers are totally expecting very different things. So we can use technology. We can use. Uh, even a conventional approach but the way of thinking need to be changed we do a lot of value co-creation exercises where we involve with customers or even these are the training to the employees that how they can engage or how they can design together with the customers they can co-produce or they can co-create value with the customers so in this one we put them into various situations and divide them into various groups whereby they are some of them are acting as a customer some of them are acting as a supplier and we try to see how they ideate. and then what is the ultimate outcome what is the ultimate value that they, they can produce so many many uh, you know workshops we have conducted and we can see a significant impact in terms of changing the way of thinking business decisions are made changing the way of thinking value is delivered to the customers and changing the way of thinking value is consumed by the customers that is totally a different impact and similarly we conduct the design thinking uh, workshops where we idea Excuse together, me, we the, problem, yeah. together. Uh, the time is already yeah this is uh, actually last slide huh? uh, just one minute yeah okay so so, so basically uh, now the coming to the final is that now, as we are moving to the online businesses, so probably for a few years we may not be able to have these kind of workshops, but we can use our technology to work together in collaboration with the customers and co-create value through integrated systems, through online channel, through media. But conclusion is that building emotional bond with the customers is important because if we are manage, we manage to do so. They will act our brand investors, and we don't need to invest a lot on advertising. Rather, we are working with them, and they are working with us in a collaborative, uh, collaborative way for creating and producing the services. So, four points: give them a sense of comfort and order, give them a delightful customer experience. Don't be afraid to get personal and use humor, and keep your promises high. That is all the message for having a co-creation approach with the consumers. Thank you very much. Okay, thank you very much, Dr. Amjad. It's very interesting uh, presentations. Uh, untuk teman-teman sekalian nanti uh, di silahkan boleh diketik dulu tentang, tentang pertanyaan uh, untuk Dokter Anjat. Uh, namun nanti akan ditanyakan pada saat uh, setelah sesi kedua ya teman-teman ya uh, ininya. Uh, baik. Uh, selanjutnya kita lanjutkan aja langsung ke, ke materi kedua. The questions will be uh, uh, after uh, two. The, sec the second uh, speaker, okay? We hold first and then finish first all the presentations, and then uh, the questions will be open, okay? Uh, Silahkan Dr. Edmy uh, untuk mempresentasikan. Oke, okay, uh, baik. Terima kasih banyak uh, moderator. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, selamat malam, Dr. Amjad. Udah lama tidak bertemu. It's really nice to meet you again. Nah, rekan-rekan uh, semuanya, pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh panitia, ternyata waktu yang saya miliki hanyalah 20 menit. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya secara tepat waktu agar kita bisa berdiskusi uh, lebih banyak dan karena saya yakin diskusi itu lebih menarik daripada hanya monolog seperti ini. Nah, saya hendak men-share slide saya. Apakah saya bisa lakukan langsung ya? Sepertinya bisa. Oke. Okay. Nah, ini dia. Saya lakukan share screen, udah kelihatan ya? Sepertinya ya, baik. Eh, ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kepada rekan-rekan semua tentang The Consumer Brain, bagaimana consumer itu memilih dan apa kira-kira alasannya. Nah, tadi moderator mungkin eh, ya, seperangkat nama saya, nama saya adalah Edmi, Pekerjaan saya sekarang adalah pusat neuroscience UHAMKA, dulunya di CiteC Labs, dulunya juga jadi asisten riset di bedah syaraf medical university. Ah, pendidikannya kira-kira seperti inilah expertise di pusat neuroscience UHAMKA. Kami mengembangkan applied neuroscience, mengembangkan tentang neuroimaging, neuropsychology, dan ya dulunya saya bergerak di bidang neurosurgery. Dan inilah beberapa kegiatan saya dahulu. Jadi sering sekali ada orang bertanya, CNM itu latar belakangnya apa gitu loh. Jadi latar belakang saya itu sebetulnya pendidikannya dokter, lalu melanjutkan ke Jepang selama 4 sampai 5 tahun, total 11 tahun di sana. Tapi kira-kira 4 atau 5 tahun lah mendalami pendidikan doktoral dan pendidikan doktoral itu Ya, tidak lagi melakukan tindakan operasi, tapi mengembangkan applied neuroscience di Indonesia. Mudah-mudahan di UHAM kali ini nantinya kita bisa mengembangkan uh, program studi yang baru ya, Mas ini ya, kira-kira. Kira-kira seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan saya bicaranya juga tidak terlalu cepat. Kalau kita hendak mengetahui bagaimana manusia itu mengambil keputusan, seperti apa otaknya bekerja pada saat mengambil keputusan, maka yang paling perlu kita pahami tentu adalah otak manusia maka untuk beberapa menit pertama saya akan paparkan seperti ini. Ini adalah kepala manusia, bukan kepala saya walaupun saya juga botak. Nah, untuk melihat kepala manusia ataupun otak manusia, pada dasarnya kita bisa menggunakan tiga sisi. Yang pertama di sisi kiri layar monitor teman-teman ini dinamakan sebagai penampang koronal, kita melihat dari arah depan. Sedangkan dari sisi samping ini dinamakan sebagai potongan sagital lah, kira-kira seperti itu. Secara garis besar, ini adalah otak manusia. Konsistensinya seperti tahu, tapi bukan tahu susu tahu yang agak lebih keraslah. Secara garis besar, otak manusia itu bisa kita bagi menjadi tiga ini. Ada yang dinamakan sebagai otak besar. Saya ajar rekan-rekan semuanya untuk melihat gambar otak manusia dari penampang sagital dari arah samping. Ini adalah otak besar manusia. Lalu yang berwarna coklat tua Inilah yang dinamakan sebagai otak kecil manusia, dan di tengah-tengah ini, inilah yang dinamakan sebagai batang otak. Pada pembahasan kali ini tentang bagaimana sifat konsumer calon pembeli dalam menentukan keputusan, kita coba fokuskan saja pada otak besar ini. Secara garis besar, rekan-rekan bisa mengetahui bahwa otak besar manusia itu terdiri dari dua bagian: ada yang dinamakan sebagai otak besar sebelah kanan dan ada pula yang dinamakan sebagai otak besar sebelah kiri. Mudah-mudahan kursor saya terlihat. Kira-kira terlihat tidak, Mas Deni moderator? Terlihat ya? Oke. Okay. Ada otak besar sebelah kanan dan ada otak besar sebelah kiri. Mumpung ini ada seminar berkali-kali saya tidak bosan-bosannya berkata kepada rekan-rekan semua. Jika ada yang berkata bahwa dominan otak kanan, dominan otak kiri merujuk kepada kreativitas ataupun berpikir kritis itu tidak lebih dari hoax belaka. Perkara tentang berpikir kreatif ataupun berpikir e, kritis itu mengacu hanya kepada otak depan saja, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Perkara dominan kanan, perkara dominan kiri itu hanya merujuk kepada pusat bahasa saja. Penjelasan leka mungkin di episode berikutnya. Kita tidak akan bahas mendalam di sini karena memang waktu yang sangat terbatas. Nah, sekarang tentang otak besar manusia ini. Secara garis besar, otak besar manusia itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian yang dinamakan sebagai lobus. Kawan-kawan bisa melihat ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu dan ada juga yang berwarna kuning. Yang berwarna biru ini adalah yang dinamakan sebagai lobus frontal, otak depan manusia. Yang berwarna hijau dinamakan sebagai lobus parietal. Yang berwarna ungu inilah yang dinamakan sebagai lobus oksipital di mana kita mengolah apa yang kita lihat lewat mata. Sedangkan yang berwarna kuning inilah yang dinamakan sebagai lobus temporalis. Dulu ini Mas Deni waktu saya sedang disertasi mulai dari tahun 2013. Saya disertasinya tentang bedak epilepsi. Fokusnya itu hanya kepada lobus temporalis saja. Padahal otak lobusnya sangat banyak, tapi untuk disertasi hanya fokus ini. Nah, untuk berpikir kritis tadi saya sudah sebut itu hanya berkaitan dengan lobus frontal khususnya di sini nih prefrontal cortex menariknya manusia itu kala mengambil keputusan tidak hanya mengacu kepada lobus frontalis khususnya prefrontal cortex yang digunakan untuk berpikir kritis secara sederhana Bagian otak yang juga berperan penting dalam pengambilan keputusan adalah bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang terdiri dari berbagai macam organ. Yang utama dari sistem limbik itu dalam pengambilan keputusan dan, mengam, me, dan mengatur emosi adalah ini, yang berwarna merah persis di bagian depan yang dinamakan sebagai hipokampus ataupun amigdala. Saya yakin di antara teman-teman pernahlah mendengar hipokampus. Rasanya pernah dengar di mana gitu loh. Hipokampus adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengingat, sedangkan amigdala inilah yang untuk memproses emosi. Masalahnya, amigdala dengan hipokampus ini lokasinya berdempet menjadi satu bangunan. Maka dulu waktu saya dulu melakukan tindakan operasi bersama senior saya pada pasien epilepsi, kita melakukan tindakan operasi untuk pengobatan epilepsi jika tidak mungkin diatasi dengan obatan, dinamakan sebagai selektif amigdalo hipokampektomi. Hipokampus dan amigdala yang kita ambil. Nah, prinsipnya, kita nggak ngomong tentang bedah-bedah, tapi kita prinsipnya kita tahu bahwa untuk mengatur emosi manusia, ini ditentukan oleh sistem limbik. Dan sistem limbik ini juga terkadang mengambil alih fungsi dari prefrontal cortex ini dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya berbicara secara detail bagaimana contoh-contoh kasus antara hipokampus dengan prefrontal cortex antara sistem limbik dengan bagian otak yang berfungsi untuk berpikir kritis, saya hendak mengajak kepada rekan-rekan semua ada penelitian-penelitian dari tahun 1970-an tentang bagaimana sih cara manusia itu mengambil keputusan. Pada saat itu masih belum menggunakan neuroimaging seperti functional MRI, electroencephalography, functional nerves dan sebagainya. Saya kasih satu contoh risetnya seperti ini. Dipublikasikan pada tahun 1996 oleh Christopher C. Disitasi lebih dari seribu orang. Judulnya menarik. The Evaluability Hypothesis, an Explanation for Preference Reversals Between Joint and Separate Evaluation of Alternatives Bahasa Inggris saya tidak begitu lancar tapi saya cobalah berbahasa Inggris. Pada penelitian ini apa sih yang hendak dilihat oleh si C ini yang dilakukan sendiri oleh mereka. Dia melakukan penelitian bahwa manusia kala menentukan sebuah pilihan, menentukan satu dari dua pilihan, ternyata pilihan yang dia ambil pada saat hanya melihat satu objek dengan dua objek saat di saat bersamaan itu ternyata berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh C ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Sarah Lindsay dan Paul Soffick yang diterbitkan pada tahun 1970. Di sini rekan-rekan bisa melihat judul artikelnya C ini adalah The Availability Hypothesis an Unexpl explanation for preference reversal. C dari awalnya selalu bertanya. Yang dimaksud dengan preference reversal ini apa? Saya coba mencari-cari jurnal, mencoba mempelajari dari beberapa buku saya baca. Kita tahu preference adalah tentang pilihan. Tetapi menyatakan ada reversal itu artinya apa? Menunjukkan bahwa pilihan manusia itu ternyata tidak selalu konsisten. Jika seseorang misalnya, misalnya Pak, Pak Denny sebagai moderator, pukul 8 malam memilih hendak meminum kopi tetapi pada pukul 8 lewat 15, pilihan pada ini berubah. Tidak lagi kopi, tapi pinginnya teh. Ternyata penelitian oleh Sarah dan Paul ini menunjukkan bahwa jika seseorang itu menentukan sebuah pilihan, pilihan yang telah ia tentukan itu tidak bersifat konstan. Dan itu ternyata adalah sebuah fenomena yang normal. Nah sekarang si C ini hendak melihat pada saat seorang konsumer ini udah mulai saya coba masukkan secara pelan-pelan. Pada saat seorang konsumer diminta untuk memilih sesuatu, diminta untuk mencoba mengeluarkan sejumlah uang pada saat membeli sebuah barang, kira-kira bagaimana sifatnya? Si Seng ini melakukan satu penelitian yang menarik. Saya langsung beri contohnya saja. Pada kasus yang ia lakukan di jurnal, yang sebagaimana dipublikasikan di jurnal, ia meminta kepada sekelompok partisipan untuk menyatakan meletakkan harga berapa terhadap barang yang dibeli. Di jurnal ini, C, namanya saya, tahu, saya atau C atau C cara membacanya, Mencob, meminta partisipan untuk menentukan harga sebuah kamus. Saya kasih contoh aja. Kamus pertama adalah ini. Teman-teman bisa lihat di depan. Kamus pertama tampilannya bagus, walaupun jumlah halamannya sedikit anggaplah halamannya cuma 10 lembar, misalkan seperti itu. Lalu kamus kedua, tampilannya jelek. Sama-sama kamus. Tetapi yang A, yang pertama, tampilannya bagus, meskipun jumlah halamannya sedikit. Dan ada kamus B. Jumlah halamannya banyak, jumlah katanya banyak, dua kali lipat daripada kamus A. Tetapi tampilannya jelek. Seperti apa saya ini melakukan penelitian? Kepada partisipan diberikan tiga kondisi. Yang pertama, sekelompok partisipan hanya diperlihatkan kamus yang tampilannya bagus seperti ini. Lalu dimintalah kepada mereka, kamu mau mengeluarkan uang seberapa banyak untuk membeli kamus ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh saya ini, partisipan diberikan uang 10-50 dolar. Lalu diminta, kamu mau mengeluarkan uang berapa banyak? Itu kasus pertama. Kasus kedua, kepada sekelompok partisipan yang sama juga, ditunjukkanlah kamu yang B. Meskipun jumlah katanya, jumlah halamannya lebih tebal, tapi tampilannya jelek. Ditanyalah kepada mereka, kamu mau keluarkan uang seberapa banyak? Lalu partisipan ditentukan, saya keluarkan uang sekian. Lalu pada kondisi ketiga, kepada partisipan tersebut diperlihatkan dua: kamus A tampilannya bagus, tapi halamannya sedikit. Kamus B tampilannya jelek, udah buluk, tapi halamannya dua kali lipat dari kepada kamus A. Apa yang terjadi ini menariknya? Rekan-rekan, silakan melihat slide ini. Ada joint dan ada separate. Pada saat partisipan diminta untuk menilai harga masing-masing kamus itu, ternyata hampir semuanya ingin membayar kamus A lebih mahal daripada kamus B. Itulah faktanya. Misalnya, saya minta kepada Ayu, "Ayu, kamu ingin membeli kamus ini dengan harga berapa?" Ayu punya uang 10-50 dolar, dan Ayu berkata, "Saya akan membeli dengan harga 25 dolar." Lalu, kepada Ayu, "Saya perlihatkan lagi, Kamus B, kamu ingin membeli dengan harga berapa?" Lalu, Ayu berkata, "Saya cuma ingin membeli dengan harga 20 dolar." Berikutnya, kepada Ayu, "Saya perlihatkan dua biji ini, kamu mau bayar mahal lebih yang mana?" A tampilannya bagus, halaman sedikit. B tampilan buruk, tapi halamannya lebih banyak. Dan ternyata si Ayu menjawab, saya akan membayar lebih mahal yang B. Karena halamannya lebih banyak. Tidak lagi memikirkan masalah buluk atau tidak. Apa yang menarik di sini, ini menarik, ini untuk Mas Dini, Kepala Biro Promosi UHAMka sangat penting. Ternyata, pada saat menilai sebuah objek, Objek itu, oleh calon pembeli, ada dua komponen yang dinilai: ada yang dinamakan sebagai easy to evaluate attribute, lalu ada pula yang dinamakan sebagai hard to evaluate attribute. Pada kasus kamus ini, apa yang dimaksud dengan easy? Apa yang dimaksud dengan hard? Pada saat diberikan wawancara kepada mereka yang termasuk golongan mudah dinilai, itu ternyata tampilan dan yang dinyatakan sebagai sulit dinilai itu adalah jumlah halamannya. Apa yang menarik di sini? Jika konsumen tidak memiliki perbandingan pada saat hendak menilai barang yang dibeli, misalnya hendak membeli mobil, tidak memiliki pembanding, dia hanya melihat salah satunya saja, atau hendak membeli makanan, sama-sama kita katakanlah burger, tapi nggak dibuat merek di sini, ada yang tampilannya menarik, ada yang tampilannya mahal. Tidak hitung kalori. Perhitungannya adalah kalori dan tampilan. Pada saat hanya diperlihatkan satu per satu burger, yang dinilai oleh si calon pembeli adalah apa yang paling mudah dinilai oleh mereka. Yang easy to evaluate adalah tampilan. Dan ternyata jika tampilannya bagus, ia langsung memilih yang mahal. Tetapi pada saat langsung dibandingkan seperti ini, yang akan dinilai oleh si partisipan adalah value sesungguhnya. Pada masalah kamus, kagak penting yang namanya cover bagus atau jelek. Kalau kamus, yang terpenting adalah jumlah halaman, jumlah kata. Nah, ini menariknya. Ini rekan-rekan semua, mumpung kita, kita, ini lagi di universitas banyak kampus, kampus ingin menarik mahasiswanya banyak-banyak. Kalau kita ingin mempromosikan diri sendiri, hanya diri sendiri, Kemukakan yang easy to evaluate, bagaimana citranya yang keren. Tapi kalau ternyata itu susah, gampang, kita coba menggunakan hard to evaluate, langsung gunakan perbandingan. Misalnya, uhamka dengan kampus yang lain, ya uhamka pasti lebih keren. Ternyata dari hasil penilaian yang dilakukan oleh C ini, jika ada perbandingan secara langsung di depan mata dia, konsumen akan lebih mudah untuk membandingkan nilai-nilai yang hard, yang sulit dinilai, nilai yang sesungguhnya. Inilah yang ditemukan oleh saya itu. Apa message point dari satu satu penelitian ini? Kalau hendak menjual sesuatu, jika tidak menggunakan perbandingan-perbandingan, kemukakan nilai atau tampilan yang mudah dievaluasi oleh calon pembeli. Saya tahu diri saya jelek. Maka yang saya lakukan apa? Kalau saya hanya mengemukakan diri saya sulit, tapi karena saya tahu diri saya jelek, misalnya, misalnya saya juga tidak bodoh-bodoh amat loh. Saya bandingkan dengan orang lain yang mungkin bodoh, sedikit lebih kurang pandai dibandingkan saya. Tanpa disadari orang akan memilih saya karena saya langsung melakukan perbandingan apple to apple dengan nilai yang saling kontras. Itu sedikit mungkin mas ini pasti sangat berguna sekali. Ini salah satu penelitian mengetahui ternyata begini loh sifat konsumen dalam menentukan sebuah pilihan. Jadi kalau tampilan kamu tuh nggak terlalu bagus, ambil perbandingan agar orang memilih kamu. Kira-kira seperti itu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh C ini dilanjutkan kembali. Diterbitkan pada tahun 2006, kira-kira 10 tahun kemudian. Diterbitkan di Journal of Risk Research yang dilakukan oleh Robbie S. Wilson dan Joseph R. Alfai. Judulnya menarik. When less is more. Mas ini, sorry, kalau misalnya waktunya habis, tolong kamarin ya. Kalau kira-kira waktu udah mepet gitu loh. Mudah saya pengen diskusinya yang panjang when less is more, how affect influence preference when comparing low and high risk option? Apa perbedaannya dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh CC si ini? Ini ada menarik. Tadi rekan-rekan tahu bahwa part, calon pembeli jika hendak menentukan sebuah pilihan, jika pilihannya hanya tunggal, ia cenderung untuk menilai, mengevaluasi easy to evaluate attribute. Tetapi ada yang menarik yang dilakukan oleh Robin Wilson dan Joseph Arfa ini adalah ia mencoba membandingkan dua kondisi yang nilai emosionalnya berbeda. Pada kasus yang ditampilkan di jurnal ini, ia membandingkan seberapa besarkah seseorang mau berupaya atau mau membayar akibat dari sebuah resiko. Di sini tertulis ada tulisan WTP. WTP itu adalah willingness to pay, keinginan untuk membayar. Tapi ini melihat yang dilihat adalah risknya, resikonya ada small and large. Apa yang dibandingkan? Ia hendak membandingkan kira-kira berapa banyak kamu mau membayar untuk mengatasi sebuah permasalahan jika permasalahan itu disebabkan oleh... Ada dua. Ada faktor crime kriminal atau dia Mungkin kayak tabrakan oleh hewan sepertinya. Menariknya apa? Kita coba fokus pada fokus saja pada small differences in risk ini. Ternyata ini menarik. Baik separate ataupun joint. Kawan-kawan bisa melihat pada saat seseorang diminta diperlihatkan sebuah kasus terjadi kasus kriminal seberapa banyak kamu mau mengeluarkan uang untuk mengatasi permasalahan itu. Pada saat diperlihatkan secara satu persatu, terpisah, oh tangannya saya sepertinya terpisah, kriminal dan dir. Pada saat diperlihatkan satu persatu, ternyata memang lebih banyak orang yang mau membayar lebih untuk kasus-kasus kriminal daripada yang kasus dirinya. Sorry, waktu habis ya? Mas Edwi, waktunya habis. Saya tambah lima menit lagi ya. Kalau misalnya masih itu, bisa di... Ya. Kayak kan ngomong saya. Jadi ya sorry, <laughs> ya, sorry, Dan, Tapi menariknya apa? Pada waktu mereka itu dibandingkan hal yang sama, joint antara kriminal dengan tabrakan lebih banyak yang kriminal. Yang kita lihat ya, pak beda dengan kasusnya Sisi. Kasusnya Sisi itu melihat easy to evaluate dan hard to evaluate. Tapi pada kasusnya Robin Wilson dan Joseph Arfa ini yang dilihat bukan perkara easy dan hard, tapi perkara unsur emosionalnya. Jika sebuah kasus itu betul-betul melingkupi hal-hal emosional, keinginan orang untuk bertindak lebih itu sangat tinggi dibandingkan hal yang terlalu kritikal, yang betul-betul hanya bisa berpikir secara logis. Kata-kata kriminal itu betul-betul memancing emosi. Kita lihat pada contoh kasus George Floyd di Amerika sana. Yang meninggal satu, tapi itu betul-betul menyentuh emosi orang hanya satu orang meninggal, tapi semua orang bergerak. Bodoh amat tentang COVID, bodoh amat tentang lockdown, bodoh amat tentang PSBB. Hanya satu orang. Itu berkaitan dengan emosi. Tapi coba kalau ada bencana alam, ada kerusakan takana tabrakan, apakah ada orang sebanyak itu turun ke jalan? Di sini menariknya, ternyata manusia itu dalam mengambil sebuah keputusan, lebih cenderung untuk memilih yang mudah. Lebih cenderung tergerak karena faktor-faktor yang emosional. Maka Mas ini, kalau eh, nanti dulu deh karena itu yang berbeda itu tentang untuk bagaimana promosikan langkah. Nah sebetulnya mas ini saya itu hendak tentang Pepsi Coke Challenge. Bagaimana sebetulnya terlihat secara jelas di otak manusia pada saat manusia mengambil keputusan untuk menentukan satu dari dua pilihan minuman, Coca Cola dan Pepsi. Tapi sebagaimana tadi mas ini disampaikan karena waktunya habis ya. Dan mudah-mudahan di diskusi kita bisa uh, tanya jawab lebih banyak ya. Dan ini sedikit satu slide terakhir. Uh, Dr. Anjay, it's really nice to meet you again tonight. Dan we could discuss together. Dan rekan-rekan semua, Neuroscience Center Uhamka itu sampai sekarang melakukan kerjasama dengan University Teknologi Petronas dan sampai sekarang ada dua center yang bekerja sama dengan dua center dari UTP yang bekerja sama dengan Neuroscience Center Uhamka. Yang pertama CISIR, Center for Intelligent Signal and Imaging Research. Yang kedua adalah CSS, Center for Social Transformative and Sustainable Lifestyle. Dr. Anjad berasal kami waktu uh, Ayu juga pergi ke Malaysia, Pak ini juga pergi ke Malaysia mempresentasikan penelitian yang mudah-mudahan kita bisa melakukan penelitian bersama segera. Dan sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan banyak pertanyaan ya, Pak Mas ini ya. ya terima ya. kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Ermi. Thank you for uh, Dr. Amjad. Uh, uh, silakan uh, pertanyaan kita buka uh, untuk teman-teman sekalian. Ini sangat menarik this is very interesting ya uh, Dr. Amjad. Ayu uh, I, I uh, interesting when Is it different when we are uh, using co-creations for small medium enterprises or uh, with uh, compared to international uh, company? Dan tentu saya uh, untuk Dr. Edmi juga ini menarik juga uh, bagaimana fungsi otak itu manusia, otak manusia ya untuk untuk apa, -apa namanya memutuskan membeli emosi atau logika ataupun ini. Nah dan tentunya beda sekali teman-teman sekalian, bagaimana emosi atau logika antara laki-laki dan perempuan. Contohnya misalnya kalau laki-laki cukup membeli tas warna hitam satu dipakai itu tiap hari sampai rusak, gitu kan? Tapi kalau perempuan kayaknya agak beda nih. Kayak Mbak Ayu gini kalau kalau merah kayak merah nih harus merah nih, bajunya merah harus harus ini merah juga gitu. Silakan teman-teman pertanyaannya di ini kan di, di, di diketikkan di dalam ini. Oke. Okay kita coba tanya, bacakan dari sebentar. Uh, dari Cleopatra ya. Eh uh, Cleo, from Cleopatra questions from uh, Cleopatra Putri. Uh, Cleopatra from uh, Psikologi UB. Uh, hello Dr. Emmy and Dr. Anja, thank you for stimulating the topic. The question is about uh, related with customer When they are buy something, and then uh, when when customer buy something, the influence from uh, the influence itself, not from the quality of the product itself, but the willingness to uh, to buy come from from influencer. Uh, uh, how to, to, to what we call the from the perspective of the brand and consumer behavior when someone QE in in uh, in what we call the to buy some product or uh, services, but the the reason when they are uh, QE is not from the product itself, but because of the influencer. Nah, itu mas pertanyaannya yang pertama, uh, gimana sih? kalau misalnya orang beli belanja gitu loh. Ini kan salah satu strategi untuk uh, promosi juga gitu loh. Jadi kata influencernya misalnya Ata Halintar, eh hey guys beli ini nih produk pisang goreng atau kuliah di Uham Kayu guys gitu. Uham keren-keren nih ada ilmu neuroscience nih gitu kan. Ayo kita kuliah karena Ata Halintarnya influencernya. Silakan. Silahkan. Uh, maybe from Dr. Amjad itself, please. Okay. Uh, all right. So I got actually two questions. One is whether the value co-creation for SMEs versus uh, corporate organizations yes. are different or is same. And uh, so first, I will answer this one. Actually, uh, the co-creation is, as I said, is is basically a way of thinking. The main thing is your service, your offering, market offering. So market offering could be your products your services your experiences whatever you are offering right so now understanding the level of consumers either it is a sme or it is a big brand that is most important if you can see just now i have shown you one funnel in the funnel you can see that some of the customers you have to engage at biological level some at individual level some at micro and some at meso level so for smes or big brands there is no difference in terms of engaging with the customers it's all about the way you are offering works for the customers and that is why co-creation approach is important because you are basically designing according to what they want instead of designing whatever you want secondly question is customer buy buy something not quality exactly. but willingness to buy from influencers Friends, yes that's right yeah so this is also very important and interesting question and this is what the failure of the conventional approach of marketing is because we spend a lot to influence customers the moment they start consuming they are not experiencing what they wish to right why because the way we define value is different so value is defined in a way through exchange because we want to define in conventional approach value is that we exchange product or services and we get money in return so that is what we exchange value for the customers to consume that is the conventional way but co creation way is that our service way of thinking is that value is not defined in exchange process Rather, it is at the consumption process. So, customers start receiving real value when they start using it, right? So, if in this question, if we are influencing the customer buy, we think as a conventional marketer that we got value because we got money and customer got products. But when they start using it, they are not getting value. Alternate, ultimately, the outcome is negative emotions. The outcome is negative word of mouth. The outcome is customer switching behavior. The out outcome is customers start switching to other people, other competitors. So there are many negative consequences, right? So, therefore, number one, the answer, what I will conclude is changing the perspective of what we define value. It should be working together with how customers define value for my SMEs or for my big brands. And uh, number two, value is created at the time of consumption and experience. That is, we must understand. Now, how can we help customers to create value at the time of consumption? We need to strategize. All right. Okay. Thank you. So, <laughs> nggak ada bedanya juga ya kalau misalnya kita mau menggunakan co-creation ini kalau kita lihat cari di Google co-creation ini bagaimana menciptakan nilai lebih uh, co-nya itu cooperation ataupun company jadi bagaimana masing-masing uh, bagian itu untuk uh, menciptakan nilai lebih dan saling menguntungkan satu sama lain ternyata baik untuk uh, UKM maupun uh, perusahaan besar itu bisa tetap di ini kan ya tetap di apa namanya uh, uh, sama saja. Oke, dokter. Ini silakan tadi boleh dijawab dulu. Uh, pertanyaan dari Ibu Cleo Putri, ya. Oke, okay, iya, baik. terima betul. kasih banyak, Ibu Cleo Putri. <laughs> Ibu Cleo ini adalah rekan saya. Dia itu pembicara narasumber di paper talks yang kedua. Itu mas ini orangnya luar biasa, dan begitu mendapatkan pertanyaan dari Ibu Cleo ini, saya pun langsung jadi deg-degan gitu loh. Kenapa? Saya jadi harus ingat betul penelitian ini pernah saya baca dan pernah saya lakukan, ikut terlibat di dalamnya. Waktu itu kami menggunakan ini functional mirrors. Instrumen pencitraan otak yang bersifat non-invasif dan bisa men memiliki resolusi temporal yang cukup tinggi dan bisa mengetahui secara real-time bagaimana perubahan kadar oksihemoglobin dari cerebral cortex manusia Eh, eh, sebagai eh, gambaran dari aktivitas otaknya. Jadi ini menarik ini. Ada dua hal yang bisa kami nilai dulunya ini Ibu Cleo Putri. Pada saat, se -se pada saat seorang, maaf saya betul-betul kenapa tutup mata karena harus ingat dulu kegiatan saya tujuh tahun lalu itu. Pada saat seorang partisipan, itu diperlihatkan kepada partisipan yang lain. Kira-kira seperti apa, relatednya dia. Pertanyaan Ibu Cleo menarik. Tentang relatability, bagaimana seseorang itu cenderung mengikuti seorang influencer itu kira-kira apa yang terjadi. Ini menarik tentang relatability ini. Makanya, untuk kasus politik, kenapa banyak orang yang condong kepada Pak Jokowi atau satu yang lainnya karena ada relatability yang dilihat. Nah, sekarang, kalau nanti dilihat masalah otaknya, sudah realnya bagaimana? Ini menarik, kalau ada di antara rekan-rekan yang menggunakan neuroimaging, instrumen pencitraan otak seperti entah itu FMIRS ataupun elektroensefalografi kebetulan yang saya gunakan adalah FMIRS waktu itu. Dilihat bagaimana hubungan antar channel dari optoda yang dihasilkan dari FMIRS itu. Dilihat data koherensinya bagaimana hubungan antar channel yang terjadi masing-masing channel tersebut pada saat direkam otak mereka. Apa yang menariknya? Ada orang menyebut mirror neuron, ada yang coba membandingkan hubungan ibu dan anak, relate-nya seperti apa ternyata jika seseorang itu ternyata ada relate-nya, hubungan antara channeling-nya itu memiliki kemiripan. Itu yang bisa saya jawab tentang apa yang terjadi di Dr. Marzia. Secara psikologis itu mungkin Dr. Angel lebih tahu. Tapi secara melihat apa yang terjadi pada neuroimaging, polanya itu pun mirip. Dan apa yang menariknya, yang namanya perkara relate itu, memang bukan hanya masalah seiring berjalannya waktu tapi begitu pertama ketemu juga kelihatan makanya kita bisa tahu ya kenapa kalau kita ketemu sama seseorang kok kita rasanya cocok ya kok kita rasanya cocok ya itu bukan hanya perkara masalah di hati tapi memang bentuk pola hubungan antar channel di channel elektroda ataupun optoda yang ditempelkan di kepala manusia pun juga menunjukkan kemiripan itu yang menariknya dan yang namanya kecenderungan untuk merasa relate itu bisa muncul segera Makanya ini untuk kasusnya consumer behavior, Mas ini Jika seseorang itu menyatakan ingin membeli sesuatu, terkadang tidak bu, tidak perlu berpikir panjang lebar membutuhkan membeli. Tapi begitu melihat barang, wah, gue relate nih sama barang ini nih. Gue langsung membeli. Nah, apa yang menariknya, pada saat kita hendak mempromosikan sesuatu, misalkan mempromosikan sebuah kampus, kita hendak menyampaikan citra seperti apa. Nantinya, murid-murid yang masuk mengikuti citra seperti itu, kalau kampus itu ke sana, wah, mewah seperti itu ya. Kadang orang-orang yang mewah-mewah -mewa juga lah yang masuk. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi, kalau pertanyaan itu seperti apa gambarannya dari otak manusia, saya bisa menyebut dari data koherensinya yang polanya mirip. Kira-kira begitu, Mas. Ini, ya, yeah, baik. Uh, next questions: uh, from come from uh, Faisal, from UM, uh, UM broker. how to connect it between identity, uh, decision making and uh, the identity. For example, when someone, for us, a Muslim, and uh, not uh, eat the pork, and then also uh, how to connect it the decision itself. When, uh, for, for example, this is the, the example, when we try to asking or uh, pursue the, the, the non-Muslim to uh, come the, the, to, to join to Muslim uh, university, uh, Pertanyaan berikutnya dari dari um Prokerto, uh, untuk Mas Edmi dan Dr Amjad, uh, bagaimana proses Oktak itu kalau misalnya kita mau mem memutuskan bahwa apa merayu ataupun mempromosikan se sesuatu yang berkaitan dengan identitas gitu kan? Nah, contohnya seperti tadi uh, misalnya Uhamka terkenal ini tahunya adalah sekolah uh, Muslim tapi untuk tahun Muslim atau tuh vice versa, silahkan please. hello uh, yes okay okay my, my time right yes 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 Your okay time. okay okay so what what i understood from this question is that how to relate decision making involving identity conveyed by myself to the process of working with the brain yes and right. for example okay muslims do okay all right so now if we see identity number one is that we were talking about creating a brand identity right now this is all about positioning your brand positioning your brand in the mind of consumers now the moment you position your brand in the mind of consumers in a way that this is now the brand and this is the customer so they consider it at the part of their personality so this sometime you know the brand become personality of the consumer regardless of whatever the options are available in the market they will not switch to that they will go to the same brand that match with the personality so usually companies invest a lot in developing this called as brand persona because in brand persona what they do number one they understand the personality of consumers a segment of consumers Number two, while developing the brand, they incorporate all characteristics of the personality of the segment into the brand. Now, this brand become a personality for those consumers and they cannot avoid it. Now, you can see, uh, maybe Dr. Edme can relate it more with the brand, but this is in any way impacting the psychology of the consumers. At the end, either it is a, whatever is the brand you are looking for functional benefits if this can you, give you benefits you will be go, you have to go with that but you are paying a lot so that you looks different than others because this is matching your personality so this brand persona impacting psychology of consumers and of course it is impacting to the brand brands itself right and then consumers cannot avoid as i said if we just simply say the purpose of having a car is to transport yourself from one destination to another destination for some of the customers regardless of how many cars are available they will not compromise on the brand probably rolls royce or maybe it is a bmw or whatever why because they do not want to associate their personality with the middle and lower middle level brands this is all about the impacting and creating an identity of the brand and matching with the personality of the consumers and impacting their brains. So, Dr. Admi, any, any uh, further discussion on the brand side, if you would like to add, please. Okay. Uh, thank you very much, Dr. Anjat. I, I would like to explain further more about how humans could make a decision based on the uh, based on their brain. Mas ini saya mohon izin ya untuk menampilkan satu slide saya saja, nggak apa-apakah? Mudah-mudahan waktu saya cukup ya. Uh, ada satu slide yang hendak saya tampilkan kepada rekan-rekan semuanya untuk memahami seperti apa manusia itu dalam mengambil keputusan. Saya yakin beberapa murid-murid saya juga sudah familiar dengan cerita seperti ini. Tapi ini betul-betul menjadi sebuah gebrakan terbaru dalam dunia dinamakan sebagai neuromarketing. Jadi di dalam marketing itu ada sebuah fenomena, ada sebuah istilah yang dinamakan sebagai Pepsi Coke Challenge saya cuma mempersingkat saja. Saya yakin antara rekan-rekan semuanya pasti tahu lah minuman Pepsi dan juga minuman Coca-Cola. Nah, sebuah kelompok peneliti hendak mengetahui bagaimana seseorang akhirnya memilih minuman Pepsi dan memilih minuman Coca-Cola. Sedikit berbeda penelitian yang dilakukan oleh saya tadi. Ini melakukan penelitian langsung melihat apa yang terjadi di otak manusia. Rekan-rekan semua tahu minuman Pepsi, tahu pula minuman Coca-Cola. Warnanya sama-sama berwarna hitam. Rasanya berbeda merasa hmm, jadi pingin minum. Nah, sekarang minuman tersebut dimasukkan ke dalam dua gelas yang berbeda, gelasnya bening, yang terlihat oleh calon pembeli hanyalah minuman berwarna hitam saja. Dimintalah un mereka untuk meminum masing-masingnya, sembari dilakukan pemeriksaan fungsi otak menggunakan fungsional MRI. Apa menariknya? Pada saat mereka tidak mengetahui, tidak melihat logo minuman mereka. Hampir semuanya berkata, "Saya memilih Pepsi deh. Saya mau membeli minuman Pepsi." Itu penelitian yang pertama. Pada penelitian berikutnya, minuman tersebut tidak diberikan dalam kondisi tidak ada logo. Berikutnya, partisipan tahu apa minuman yang akan ia minum: Pepsi identik dengan logo warna biru, Coca-Cola identik dengan logo biru. Dimintalah mereka untuk meminumnya masing-masing dengan mengetahui apa minuman yang akan ia minum. Dan ternyata pada kasus kedua ini, pada saat mereka mengetahui apa logonya, mereka cenderung memilih Coca-Cola. Kenapa itu bisa muncul? Pada penelitian dengan menggunakan functional MRI, ada data yang menarik ditemukan oleh tim peneliti. Pada kasus pertama di mana mereka tidak tahu apa minuman yang akan ia konsumsi, daerah otak yang betul-betul mengalami aktivasi adalah daerah otak yang dinamakan sebagai lobus frontalis, otak bagian depan, yang berfungsi untuk berpikir kritis saja. Tetapi pada kasus kedua, pada saat mereka melihat logo minuman tersebut, terutama pada saat melihat logo Coca-Cola, daerah otak yang mengalami aktivasi sebagaimana yang tergambar di fungsional MRI adalah daerah otak yang dinamakan sebagai hipokampus bagian dari sistem limbik yang mengatur emosi manusia. Apa yang menariknya? Ternyata pada saat ia melihat logo Coca-Cola itu ternyata merangsang emosi. Sistem limbiknya terangsang, terutama masalah memori dia. Pada saat hanya merasakan rasa, bagian prefrontal cortex untuk berpikir kritis saja yang berperan. Tetapi pada saat melihat logo, sistem limbiknya pun ikut terpengaruh. Teman-teman coba lihat, kalau melihat iklan Coca-Cola coba, apa yang diiklankan? Bukan perkara rasa minuman, tapi suasana kekeluargaan, suasana pernepak, per pertemanan, hari raya Idul Fitri, hari Natal, hari Tahun Baru, hal-hal seperti itulah yang ditonjolkan. Dan ternyata di sini terbukti bahwa jika emosi yang disentuh, manusia itu cenderung memilih produknya. Makanya dalam dunia neuromarketing, penggunaan ilmu otak dan perilaku di bidang pemasaran marketing, sudah dinyatakan bahwa 95% keputusan manusia dalam mengambil menentukan sebuah barang itu ditentukan oleh faktor emosionalnya. Nah, sekarang pertanyaan mengenai masalah Pak Imam, Pak Imam tadi, bagaimana sebetulnya cara menarik uh, sorry, Bagaimana cara menarik orang agar masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi yang filenya berbeda? Kira-kira dengan mereka, sebagaimana saya sebut, kalau yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang mengundang ia berpikir secara kritis. Kecenderungan yang dilakukan olehnya adalah menolak. Tapi jika kita menunjukkan sesuatu, menunjukkan value yang menyentuh emosi, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menerima barang itu, mengambil barang itu, masuk ke dalam kelompok itu, maka kalau melakukan sebuah promosi, promosinya itu lakukanlah konten promosinya, pemasaran kontennya, konten marketing istilahnya. Mas ini sangat tahu itu. Bukan perkara masalah harga, 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 harga atau berapa akreditasi 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 itu adalah hal-hal yang mengundang orang untuk berpikir secara kritis dan cenderung akan menolak nantinya karena nantinya ingat penelitian dilakukan oleh saya tadi kalau dilakukan perbandingan ya bisa kalah kita nantinya kira-kira seperti itu mas ini mudah-mudahan cukup ya waktunya oke okay. uh, next questions ya yeah. next question so, uh, uh, ada <laughs> let's play uh, many questions uh, another questions for uh, dr amjad Doctor, Amjad, when we are to do it, uh, the co-creating, and then we launching the product or services to the customer, and then uh, the 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 response from the customer itself is negative. How to uh, to re-co-creations again for for uh, this happen? unmuting okay uh yes uh what i understood from your question is that if we co-create can you can yeah. you please repeat once more huh? yes uh, when we co-create uh, some product uh, the product and we launching the the product itself to the customer okay. but the the response from the customer itself a negative it means uh they, they, uh, they make a, a negative uh, impact to, to them. Uh, respond, negative response. how to re-co-create re again. the question from. okay, uh, who is there? elisa? yeah. okay, all right. so uh, we have to see the difference between customization and co-creation, right? customization is more when we are customizing any single product for a single user for example if you are using nike id so nike id is an online platform that provides you a facility where you can design your own shoes so that is more on customization the chances of having failure to are what we can say regret to what we have done as a customer what we have Customize as a customer will be comparatively less in customization. But the problem with the customization is that we cannot afford to customize for every and single individual. So, therefore, we are moving okay. to the co creation whereby we are taking a segment of people and then from the segment choosing the right actor or what we call it right people for idea generation. That is most important i will uh, suggest you to watch to uh, unilever co creation youtube video you will find out that how unilever did it they picked up now you can see the hair fall problem or hair straightening problem or hair color problem these are usually the three problems most of the people are facing now right one way of solution is that unilever develop a shampoo and sell it to the consumers and during the selling point they use many emotional cues to convince them. But if at the consumption stage, if it fails, people will not go back to Unilever. Instead of this one, if they go for customization, they have to pay a heavy investment. So the co creation approach, what they did, it picked up five top key actors. Now, those actors, those people who are best, number one is hair transplant, number two, best expert in hair surgery medical doctor number three best uh, hair designer and so forth now for example hair designer now one hair designer is dealing with thousands or maybe hundreds of customers in, in a month and he have experience of failure and success of the hairstyle of many people so he has a bunch of ideas. Comparative to one individual customer, if you ask to a single customer, right? That's yes, right. Now getting idea from individual versus that person impact a lot. <clears throat> so therefore, what they did is they picked up only those experts for co-creation. Though those are the voice of many people. So what I will suggest is that. Choosing are right people for involving in co-production and co-creation is highly important. Mm -hmm. If you will do that, then okay. there are less chances Thank of a failure. Uh, the stay. next questions. Okay. Hello, Dr. Amjad. Yes, yes. Are yes. Are you sir. still Peter? Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Yeah, okay. Yes, please. That's right. Okay. Uh, next question uh, from iu. Uh, what exactly emotions and feel components play a role in b2b, business-to-business co-creation for customer? okay. that's also a very good question because there are two. now we are dividing uh, the whole segment into uh, not segment, what we call it, the businesses into two. one is industrial customer, one is the individual consumers or customers. now, co-creation at or its penetration at individual consumer is comparatively difficult than B2B. Why? Because in B2B, both parties are looking for value and both parties define value in their way. I will, I will give an example. If you see oil and gas, for example, in Pertamina, let's say, from production, exploration to production, now they are selling their products or whatever the products they are offering through a chain of distributors mm -hmm. now let's say if they are producing chemical from the factory to the individual consumers there are many people now at each stage and get everyone is defining value differently yes, right. so if we are working with the distributor who has who is keeping the product of many competitor versus if a distributor who is keeping the product of only my brand is a huge difference right because those who are keeping with many competitors they will be defining value for their benefit but the person who is keeping only my product that is a sole distributor will be defining value according to the perspective i define right so therefore emotions understanding and the way they define value our distributors and supplier is highly important only then we can start the process of co creation because we have to match what value we define what value they define and what is the value for the end user okay thank you dr amjad Uh, next question untuk uh, Dr. Edmi, selamat malam. Mas ini masih bertanya. Okay. masih dua okay. lagi kita ini ya. Saya ingin bertanya kepada <laughs> Dr. Edmi, apakah ada okay. hubungan antara pengambilan keputusan yang telah dijelaskan oleh Dr. Edmi dengan pengambilan hmm. resiko? Bagaimana oh. otak menggambarkan seseorang yang tidak hanya dihadapkan pada pengambilan keputusan, tapi juga dihadapkan oh. dengan resiko atas pilihannya? Misalnya, okay. apabila dikatakan membeli kamus tadi, berarti ketika seseorang memutuskan membeli kamus yang jelek, meskipun secara isi atau lebih banyak, berarti ia berani mengambil resiko bahwa kamus yang dia beli akan cepat rusak karena kualitas bukunya jelek, Mas. Oke, okay, Mas. Oke. Okay. Gimana? Oke. Okay. Ya, <laughs> tadi saya sudah menyatakan santai aja karena udah jam 9, akan ditanya lagi nih. Ternyata pertanyaan saya coba jawab ya Nadia dan Pak Deni. Ini mengenai masalah pengambilan keputusan manusia itu ternyata ada satu hal yang menarik yang dinamakan sebagai loss aversion. Itu ternyata begini, manusia itu jika diberi sebuah pilihan, jika diminta membuat keputusan, jika orang tersebut memiliki peluang rugi akan keputusannya, ia tidak mau mengambil keputusan itu. Itu adalah sebuah fakta yang dinamakan sebagai loss aversion. Prinsipnya apa? Ternyata manusia itu kalau mengambil sebuah keputusan, yang ia lihat itu bukan untungnya dulu, yang ia lihat pertama adalah kemungkinan ruginya apa. Jika ternyata sebuah pilihan itu ada kemungkinan rugi, dibandingkan untung yang ternyata tidak seberapa, peluang dia untuk mengambil peluang tersebut sangatlah rendah. Itu yang diketahui. Nah, sekarang, perkara memilih keputusan tadi mengenai masalah antara yang bukunya tampilan bagus dengan buku tampilan yang jelek, itulah tadi yang saya sebut. Ada sebuah atribut atau sebuah komponen yang mudah dievaluasi oleh orang itu dan ada yang sulit dievaluasi. Nah, sekarang apa menariknya? Kalau nanti Nadia, yang menarik dari penelitian yang saya tadi itu adalah kalau kita hendak mengambil sebuah keputusan dan sepertinya ragu untuk mengambil keputusan, di memilih saat memilih sebuah mengambil keputusan, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Gampang. Coba bikin perbandingan. Rekan-rekan hendak membeli sepatu sepatunya bagus banget. Ragu nih, beli nggak, beli nggak, beli nggak. Lebih bagusnya mana ya? Gampang, udah bandingkan saya dua-duanya. Atau buat yang perempuan, lagi mencari pacar gitu loh. Gue milih siapa ya? Si Ani kayaknya bagus deh, baik. Si B juga bagus, gue milih siapa ya? Nggak mungkin milih dua-duanya toh. Bagus milih mana? Udah bandingin ya dua-duanya. Lihat di hadapan kita dua-duanya. Oh, saya mengambil yang ini deh. Lebih memudahkan kita untuk memilih. Apa sebetulnya? Yang yang betul-betul menarik saya dari penelitian yang si ini adalah, Ternyata untuk mengambil sebuah keputusan dengan mengetahui bagaimana karakteristik kita mengambil keputusan, ternyata kita bisa membantu diri kita sendiri. Sudah tahu kalau melihat satu persatu, kita cenderung hanya menilai hal yang gampang dilihat, biar ganteng atau jeleknya saja. Padahal yang value tertinggi itu kan solehnya bagaimana, pintarnya bagaimana, sama yang perkara buku. Begitu cover, kah yang kita nilai bukan masalah isinya. Untuk memudahkan kita mengambil keputusan, ambil perbandingan langsung head to head kira-kira itu yang bisa saya jelaskan mas ini oke okay. bibit bobot bebet ya jadinya ya langsung <laughs> di sini kayaknya itu yang contoh paling gampang ya <laughs> oke okay. alright uh, next questions uh, last question i think uh, for dr amjad uh, dr amjad for your present uh, thank you for your presentations i am using design thinking in executing my business your presentations talk about to use co creations or to with customer could you please explain is it it in online business model for example instagram or facebook how to put customer as uh, for our partner to brainstorming yep unmute <clears throat> okay all right uh, so thank you for this question i'm happy that you're using design thinking uh, it's very interesting now if i say the design thinking usually is more on the production or process stage because together with the customers we ideate until we prototype until test we do the design thinking but what will happen after everything is completed and now the services or products are at the consumption stage with the consumers so mostly if we talk about value co-creation that start after people start using it can you listen to me yes okay so yes. after people start buying after buying people start listening it so if at the production stage and in the process stage if you are using design thinking then after your products are sold out, your services are, you know, customers started consuming your services. Now is the time of co creation, value, especially value co creation, because value is created at the time of consumption, not at the time of production. So, mm -hmm. through design thinking, we cannot create value. We can say we can offer or we can uh, develop a potential value. Value will be created when people will use it so now we have to find out the way through which we can assist our customer at the time of consumption and experience rather than only in the production and the process stage so therefore we need basically a multiple strategies for example online forums are there whereby customers start you, we call it, you know, voice of customer. Customers start sending us a complaint or we assist them in the consumption process. So we have to make sure that whatever the way we define value in this whole process, customers are really getting at the consumption stage. So there are uh, various approaches through which we can work together with the customer at the consumption and experience stage. We have to work accordingly. Okay. Thank you. Uh, next question untuk dokter Edmi nih. Dok, ini terakhir nih. Salam. Neuromarketing yang dihubungkan dengan Denin Maslow, Hierarchy of Needs. Benarkah mempelajari desire manusia, tidak hanya emosi, yang lebih dalam dan mendasar daripada emosi yang tampak? Apakah hal yang terpenting bagi seorang marketer? Baik, Mas Zeni. Uh, apakah hal yang terpenting bagi seorang marketer? Kalau itu pertanyaan saya nggak tahu, Mas ini? Saya itu akademisi bukan marketer, tapi ini yang menariknya. Apa yang saya pelajari, apa yang kami kembangkan di pusat neurosense Uhamka ini, jika menghadapi seseorang untuk mendapatkan sebuah target, untuk mencapai sebuah tujuan, entah itu melalui mendapatkan dana riset lah, entah melalui dapat proyek penelitian lah, ada satu hal yang betul-betul saya terapkan, Mas ini. Apa itu? kalau menghadapi seseorang, maka yang betul-betul saya lakukan terlebih dahulu memahami orang tersebut, bagaimana karakternya. Sama seperti kasus yang seperti sama seperti apa penelitian-penelitian yang dilakukan di bidang neurosains segala macam. Dengan mengetahui bagaimana otak manusia bekerja, kita pun mengetahui kira-kira strategi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang tersebut. Jadi pertanyaan dari Oh ini sepertinya dari dokter anak ini ya dokter anak kalau nggak salah Dihubungkan dengan Maslow Hierarki ini, benarkah mempelajari desain manusia yang lebih dalam bla 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 bla? Ya jawabannya prinsipnya pahami tentang manusia untuk menghadapi manusia. Saya hanya bisa menjawab seperti itu, Mas ini untuk pertanyaan dari beliau. Oke, okay. baik. Saya rasa cukup ya pertanyaannya sudah cukup lumayan malam juga ini teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di uh, dari uh, di apa namanya uh, Euro Neuro neo, neo, Neuro ini. Kemudian satu hal yang kita perlu ini kan waspadai adalah pada saat pandemi ini tentunya memang banyak yang pengaruh-pengaruh negatif ataupun yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik terhadap terhadap kondisi terutama perekonomian. Namun ternyata ada juga peluang sebetulnya peluang untuk memanfaatkan co-creation ini. Bagaimana memanfaatkan co-creation ini juga. Pada saat terjadi pandemi seperti ini, seperti yang Dokter Amjad uh, terangkan tadi bahwa ini waktunya penting nih kalau kita perdalami lagi juga co-creation uh, menerima menerima apa menggunakan sorry menggunakan uh, teknologi akan lebih lebih ini lagi lebih lebih baik lagi uh, dalam membentuk co-creation uh, uh, dalam sebuah bisnis gitu ya. Uh, baik Bapak Ibu sekalian, thank you very much Amjad uh, dan Pak Dokter Edmi. Uh, namun jangan dulu ditinggalkan karena ada pesan-pesan berikut dari uh, si cantik kita. Yayu, silahkan. Uh, Yayu, saya serahkan kembali ininya acaranya kepada Yayu. Silahkan teman-teman. Dokter Anja, thank you very much for your presentations. Okay, thank you very much. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih. Thank you, Dokter Anja, uh, Dokter Edmi, dan uh, Pak Denny. We hope you will be able to join us again next oh, Insight, our favorite talks. Ya, yeah, but don't go anyway. Hmm. Nah, pada sesi kali ini rekan-rekan semua yang tidak kalah pentingnya juga kita butuh feedback dari teman-teman untuk next Euro insight dan next Paper Tolong ini akan selalu ada rutin untuk feedbacknya. Oke, okay, untuk minta pop operator, tolong operator dilihatkan. Nah, untuk teman-teman yang mengisi feedback ini jangan lupa kalian punya sebagai hadiahnya ada daily life neuroscience buat teman-teman yang beruntung secara secara undian bagi yang mengisi Mentimeter pada hari ini. Baik, oke. Okay. Nah, ini adalah bukunya. Oke, okay, uh, operator boleh minta untuk ketentuan penggunaan Mentimeter in English and in Bahasa. Baik, saya akan bacakan dulu ya. Untuk feedback condition-nya, uh, untuk rekan-rekan semua, tolong dibuka browsernya. Ini ada tiga calon, teman-teman semua. Jadi, bisa dibuka browsernya, lalu ketik www.menti.com pada searching bar, lalu operator akan memberikan waktu pada partisipan selama satu menit untuk membuka, lalu masukkan kode 899744. Klik submit, lalu lakukan posting masing-masing pertanyaan selama 15 detik. Lalu ada juga cara keduanya, open browser, lalu ketik ada yang ada di layar, di Neuro 6 uh, pada searching bar, lalu operator akan mulai memberikan Anda akses masuk untuk berpartisipasi, lalu akan memberikan juga waktu selama satu menit untuk masuk browsernya. Lalu ada, ada tutorial yang ketiganya yaitu tinggal uh, scan aja barcode-nya yang ada di layar, lalu langsung aja masuk dan uh, Anda dipersilakan untuk mengisi feedback uh, di Mentimeter. Baik? Untuk yang non Indonesian, foreign. Please open browser and write www.menti.com on searching bar, and then the operator will give your participant one minute to open the Menti. And input the code is 8997444, and 4. And click submit, and you have to answer each question about 50 seconds. And then a second a second tutorial is about a open browser and then write the Euro says on your searching bar and then the operator will give, uh, give a participant a second i mean a minute uh, in open the mentee, and you have to answer answer each question about a uh, 15 second also you can scar, uh, you can scan the barcode on the okay you can scan the barcode uh, can you can you see the barcode okay you can scan the barcode on the screen and we give you about menit, kita akan memberikan satu menit bagi bagi partisipan. Kemudian masing-masing pertanyaan 15 detik. Every question uh, and just answer each question about 15 second. Baik operator kita mulai hitung ya. Persiapan satu menit dari sekarang. Baik operator bisa di share satu menit dari sekarang. Ingat loh teman-teman semua yang mengisi mentimeter dan kasih feedbacknya kita akan mengundi secara acak dan kalian akan mendapatkan hadiah dari Live Neuroscience ini adalah buku tentang neuroscience. Nah bagi teman-teman yang neuroscience entusias nah e buku ini pas banget karena ini ringan dan tentunya bukunya penuh dengan informasi. Oke okay. sudah satu menit belum operator? Sudah satu menit untuk persiapannya? Nah, rekan-rekan semua, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Ternyata kodenya ini terjadi kesalahan. Oke, okay, teman-teman semua tinggal open browser lalu tinggal di 7902. 307902. 3079 and 0 and 2. 307902. 307902. 307902. Oke. Okay. Open browser, you just have to write www.menti.com on searching bar and then uh, input the code about 307902 and click submit and then you have to answer each question about 50 seconds. Okay, teman-teman, one minute from now ya. Yeah. Teman-teman, satu menit dari sekarang. Open browser, www.menti.com di searching bar terus operator akan memberikan satu menit untuk mengisi kodenya 307902, lalu klik submit dan answer the question, jawab pertanyaannya selama 15 detik. Sekali lagi, open browser, write the www.menti.com on the searching bar, And then the, opera, the operator will give your participant about one minute to so open the empty and then put the code about three, zero, seven, nine, zero, two, and click submit. And you have to answer each question about fifty seconds. Okay, okay, Bisa ya? okay, question number one, please operator, please count, counting from now." Ayo uh, dihitung dari sekarang selama 15 detik ya. pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua dimulai dari sekarang dan teman-teman Nanti ini kalau misalnya ketinggalan, kita akan terus merepeat every 50 second. Setiap 15 detiknya kita akan terus meripit Jadi ikuti saja, nanti ikuti, ikuti kita saja. Kalau misalnya sudah sampai di pertanyaan yang sama, kalian bisa stop. Bagi siapapun yang mengisi ini, akan ada undiannya loh. Ingat teman-teman, ada buku yang paling penting banget teman-teman beli, ataupun teman-teman bisa dapatkan pada saat ini, sedang mengisi feedback, kalian akan diundi loh. Siapa yang akan dapatkan buku ini? Masih nomor 2 ya. nomor 3 sekarang kita masuk 12, 13, number 15, Bagi siapapun teman-teman yang uh, belum mengisi atau not change question bisa ikuti terus aja karena nanti akan terus repeat every 15 second karena ini real time feedback. Oke okay, question number four, pertanyaan nomor empat. Oke, okay, question number 5. Untuk yang belum bisa masuk, nanti kalian akan bisa terus di submit every 50 second bahkan sampai di akhir acara. okay next question operator okay next question everyone Waktunya hanya 15 detik loh untuk rekan-rekan yang belum bisa masuk nanti tunggu aja ya 15 detik nanti tiap akan terus berubah-berubah pertanyaannya dan bagi yang belum masuk nanti tinggal submit aja setelah setelah pertanyaan terakhir teman-teman bisa masuk lagi dan ini akan berlaku sampai akhir acara next operator Oke, okay, next question operator. Bagi yang belum masuk, silakan ketik di open browsernya www.menti.com, lalu masukkan kodenya karena kita memberikan waktu, masukkan kode 307902 lalu mulai untuk memasuki question. okay. Mm hmm. Okay, for you guys, please open the browser and write republic.menti.com on searching bar. And then the operator will give you a minute or maybe a second. Input the code 3079 and click submit. And you have to answer each question about fifteen seconds. Wait, okay. So, next question. Is

Hi everyone. I'm sorry for the connection. I'm sorry for the connection. <laughs> Ini maaf karena <laughs> karena koneksinya mohon maaf. Jadi saya mohon maaf sama sekali e, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kurang dan salah katanya. Saya Yuhiza, saya pamit undur diri. See you di next Jura Insight. Bye bye everyone. Bye. -bye. Assalamualaikum. Selamat <laughs> <Saat> <laughs> menganalisa tentang George Floyd di media sosial dan ternyata cara mengubah hasilnya. Nah, rekan-rekan -teman semua, teman-temanku semua, nah kalian mau tahu apa aja kegiatan yang lainnya di sini? Hai, saya adalah staf administrasi dan keuangan di Pusat Neuroscience Uhamka yang saya lakukan adalah melakukan manajemen keuangan seperti controlling, budgeting dan pelaporan baik itu pajak maupun RAB. Kemudian saya juga melakukan e, pengurusan administrasi seperti surat menyurat dan laporan kegiatan. Saya lanjut dulu ya. Oh, oh, <laughs> Halo, nama saya Rani. Saya salah satu researcher di pusat penelitian Swanta. saya di sini operator EEG dan juga mengolah data hasil rekamannya. Kalau untuk di sini saya menggunakan EEG 32 channel, tapi ya masing-masing penelitian menggunakan jumlah elektroda yang berbeda-beda sih. Jadi ya sesuai kebutuhan aja. Lalu untuk pengolahan sendiri, kebetulan saya lagi mengolah data. Ini contohnya kalau yang untuk kondisi adiksi dan non Ini saya lagi ngebersihin datanya dari aktif-aktifak. Nah, kita di sini menggunakannya neural guide dan Kali ya gitu ya keseharian saya. Kali uh, oke, okay, makasih. sebagai public relation di Pusat Neurosense UHAMKA. Biasanya saya mengedit foto dan video untuk keperluan PR Pusat Neurosense UHAMKA. Tapi ada yang menarik. Saya selalu menganalisa terlebih dahulu foto dan video yang saya telah edit menggunakan alat eye tracker. Nah, sebagai berikut. Kegiatan kita di pusat irasen cuka. Untuk kamu yang mau tahu kegiatan tentang kita semua di pusat irasen cuka, jangan lupa di follow Instagram PMK dan juga di YouTube channel kita. Ikutin vlog kita terus ya. See you.

administrasi dan keuangan di pusat Science, UHK. Yang saya lakukan adalah melakukan manajemen keuangan seperti controlling, budgeting, dan pelaporan, baik itu pajak maupun RAP. Kemudian saya juga melakukan pengurusan administrasi seperti surat menyurat dan laporan kegiatan. Saya lanjut dulu ya. Halo, nama saya Rani. Saya salah satu lalu untuk pengolahannya sendiri kebetulan saya lagi mengolah data ini contohnya kalau yang untuk kondisi adiksi dan nonadiksi ini saya lagi ngebersihin datanya dari aktif aktif nah kita di sini menggunakannya neural guide dan neural kali ini ya gitu ya keseharian saya kali uh, oke okay, makasih relation di pusat NeuroSense Uhamka biasanya saya mengedit foto dan video untuk keperluan PR pusat NeuroSense Uhamka, tapi ada yang menarik saya selalu menganalisa terlebih dahulu foto dan video yang saya telah edit, menggunakan alat eye tracker nah, sebagai berikut